guys, selamat datang di YouTube channel The Far Trip Channel, di mana kamu bisa menemukan referensi tempat menginap, tempat makan, dan juga tempat wisata. Masih di kota Bandung, kali ini kita menginap di hotel yang deket banget sama stasiun Bandung. Jadi seberangnya stasiun Bandung gitu guys. Namanya adalah Gyari Hotel. Lokasinya di Jalan Kebun Kaum nomor 12, daerah Pasir Kaliski, kota Bandung. Ini kita udah sampai dan disediakan welcome drink. Ini kita lagi mau check-in. Untuk prosesnya sendiri mudah, cepet. Untuk jam check-innya standar ya, di jam 2 siang. Dan saat kita menginap itu ada room deposit sebesar Rp100.000 yang akan dikembalikan saat kalian check out. Terus untuk pelayanan staff hotel ini cukup ramah. Selama menginap aku tidak melihat pegawai wanita, jadi pegawainya tuh laki-laki semua guys. Di hotel ini sudah ada liftnya. Untuk parkiran berada di depan hotel atau di basement. Fasilitas hotel juga tidak terlalu banyak, ada ruang bermain anak, meeting room, dan disediakan juga area untuk merokok. Nah, area merokoknya ini di outdoor gitu ya guys. Nah, ini kita udah sampai di depan kamar. Kita dapat kamar pojok dengan nomor 101. Langsung kita tap kartunya dan masuk. Sehabis ini aku akan ajak kalian untuk room tour. Kita pesan kamar di tipe deluxe comfort twin dengan harga Rp566.000 semalam, sudah termasuk sarapan untuk 2 orang. Kamarnya luas, wangi, spraynya bersih, terus ranjang twinnya ini cukup besar ya. Di tengah-tengah ada nakas dan telepon, lalu di pojokan ada kursi yang nyaman, dan ini area untuk complimentary, standar ya, sama dengan hotel-hotel lainnya. Terus kalau kalian mau makan di dalam kamar, disediakan menunya juga atau bisa scan. Untuk televisinya ini cukup besar dan salurannya jernih. Ini menggunakan TV kabel, jadi ada TV lokal dan internasional. Terus juga ada kulkas mini dan pastinya disediakan 2 pasang sleeper. Untuk AC-nya di sini menggunakan AC split dan ada cermin yang full body gitu guys. Terus untuk lemarinya di sini cukup besar dan di dalamnya itu sudah disediakan hanger ya guys. Dan di dalam lemari ada safe deposit box. Terus sekarang kita ke kamar mandinya. Kamar mandinya bersih, wangi. Di dalam kamar mandi sudah ada hair dryer. Terus juga ada wastafel yang keran airnya bisa mengeluarkan air panas dan air dingin. Toilet trashnya minimalis banget. Pastinya sudah disediakan 2 handuk bersih. Untuk area klosetnya terpisah dengan area shower. Showernya ini yang tipe handheld ya guys. Dan sabun sampo disediakan di dispenser. Untuk debit airnya lancar banget. The next day. Selamat pagi dari kota Bandung. Dan ini view dari kamar kita. Nah sekarang kita mau sarapan. Sarapannya itu dimulai dari jam 6 pagi. Kita tim sarapan pagi. Yuk langsung ke resto.
Sudah mau di akhir video, saatnya summary review. Kita akan menceritakan pengalaman menginap kita di hotel ini. So far, menginap di Gehari Hotel dengan membayar 500 ribuan per malam itu cukup worth it. Tapi kalau kalian budgetnya tidak sampai 500 ribu, bisa kok kalian pesan di tipe kamar lainnya yang seharga 300 ribuan kalau nggak salah. Kalian bisa cek OTA atau IG-nya Gehari Hotel. Kamarnya tuh nyaman, kasurnya empuk, bantalnya banyak, terus fasilitas yang ada di dalam kamarnya itu oke banget. Cuman minusnya adalah wifi-nya itu mati hidup gitu guys, jadi nggak lancar. Terus poin plus lainnya adalah lokasi hotel yang benar-benar strategis banget, berada di depan stasiun Bandung maksud aku. Jadi kalian tinggal keluar terus nyebrang dari stasiun Bandung tuh udah sampai di hotelnya. Ada dua hotel, Gehari Hotel dan Grand Sofia. Kita memilih Gehari ini karena hotelnya lebih stylish aja gitu guys. Dan poin plus lainnya adalah di sini sarapannya guys, walaupun minimalis tidak terlalu banyak variasinya, tapi rasanya tuh enak banget, setara dengan makanan yang di resto-resto gitu guys. Oke, sekian dulu review Gehari Hotel kali ini. Kalau kalian masih mau lihat video kita, dukung terus dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like, follow juga akun media sosial Devaltrip, ada TikTok dan Instagram, karena kita suka upload video yang tidak tayang di YouTube. Stay safe, stay healthy, see you on the next trip, bye-bye!